kita sih mungkin karena satu kompak. Kita tahulah saya mungkin putaran kedua baru masuk dan di situ hanya menyisakan sisa laga di main di Bantul. Hanya beberapa laga lah ya, hitungannya mungkin 4 kali laga lah kita main di Bantul atau 3 kali saya lupa. Di situ kita tahu kita diusir. Tapi masih ada penonton. Tapi pemain ini jiwanya yang jiwa ya udahlah, kita udah terbiasa mungkin diusir main di mana-mana. Kita tahu lah treknya Persija main di Solo, di luar kota terus jarang lah di Jakarta ya. Nah, mungkin mereka sudah terbiasa dan juga kekompakan mereka yang dibangun bagus dan mencapai satu titik tujuan yang bersama-sama mau dituju gitu. Dibilang memilih, saya nggak memilih. Karena dengan saya keluarnya dari PSM itu bukan saya yang memilih. Jujur, saya disuruh memilih. Di sisi lain, saya dievaluasi di PSM dengan evaluasi yang mereka bilang saya tidak sesuai ekspektasi mereka dia datangkan dari pihak pelatih, dan akhirnya saya disuruh memilih oleh pihak pelatih bertahan atau memilih klub lain. Dengan penilaian mereka yaitu kalau memilih bertahan, kita harus saya pribadi harus menaikkan performa saya di latihan tanpa melihat itu di pertandingan kedua untuk memilih klub lain gitu. Jadi saya sempat menjawab kayaknya saya bertahan dulu Pak. Tapi setelah saya menjawab itu, malamnya itu saya pikirkan terus. Tahu-tahu besoknya saya nggak tahu itu dapat info dari mana. Pihak CEO Persija telepon saya langsung dan menawarkan saya main di Persija. Dan akhirnya saya balik lagi ke pelatih PSM dan saya bilang, saya kayaknya cari klub lain. Yang saya dengar ada beberapa atau mungkin kelompok supporter The Jack yang menilai saya buat apa sih panggil Sahar gitu. Kita lihat track tahun ini dia main nggak ada gitu. Ini yang saya dengar ya, tapi saya nggak tahu itu siapa, saya cuma hanya dengar. Dan juga oh dia kan mantan Persib dia bilang gitu. Mantan versi pasti juga mainnya nggak akan 100%. Bagi saya, jiwa profesionalisme itu yang saya pegang. Bukan masalah saya main di Bandung, saya lahir di Jawa Barat, terus saya harus membela Persib terus. Saya rasa ini masalah profesionalisme kerja. Gitu. Kita tahu lah, jangankan di sepak bola ya. Di kota Jakarta aja, yang kerja di kantoran itu nggak cuman orang Bandung, nggak cuman orang Jakarta, pasti kan di satu kantor itu ada orang Bandung, orang Tasik, orang Jawa Barat lah istilahnya. Kenapa? Mereka itu mencari nafkah, mencari rejeki di kota orang. Tapi kita harus tahu tujuannya itu apa. Tujuannya kan kita mencari rejeki dibagikan kepada keluarga kita yang memang kita harus nafkahi. Kalau saya, inti garis besarnya profesionalisme kerja.